Isu kenaikan harga barang di Malaysia. Dato' Alexander Nantalingi telah menegaskan kenaikan harga barang bukan hanya di Malaysia. Tuan Didi, betul. Isu kenaikan harga ini sebenarnya bukan sahaja berlaku di negara kita di Malaysia, malah bahangnya turut dirasai secara global. Kajian Badan Dunia antaranya World Economic Forum, International Monetary Fund, IMF, International Food Policy Research Institute turut menyokong perkara ini. Tetapi perkara ini menjadi isu kerana ramai rakyat mengeluh harga barangan meningkat. Bukan sahaja pembeli, bahkan para peniaga juga terjejas kerana kehilangan pelanggan ikutan harga barang mahal, terutamanya peniaga kecil. Ini antara rentetan peniaga yang mengeluh dengan kenaikan harga barang yang meningkat. Kopi bunga, brokoli, carrot, itu semua nak juga. Kangkong bayam nak juga. Saya tak tahu lah, kurang barang ke apa. Pasal barang semua nak kita ikut jual saja nak itu saja. Customer mau bising kenapa barang banyak mahal. Kita mau tak tahu juga, kita beli mahal jual mahal itu saja. Lagi membimbangkan para peniaga adalah kerana mereka sukar untuk mendapatkan bekalan dan terpaksa menjual dengan harga yang mahal kepada para pengguna. Jadi, ia menjadi salah satu punca kenaikan harga barang meningkat. Sekarang ni, kita peniaga biasanya boleh dapat dalam 500 kilo. Sekarang nak dapat 100 kilo pun susah. Peniaga kadang-kadang, oh nak peniaga pun daripada apa, niaga untung abang. Kita peniaga sekarang pun susah, peniaga dah kurang apa kan. Lepas tu harga barang naik. Lepas sekarang pembekal pula ada tu sekat apa ayam. Kita pun nak bayar pangkin, bayar gaji orang, bayar apa kata pendapatan sekarang pun tak tentu. Namun begitu, kos bahan mentah dan logistik terutama pengangkutan serta gudang yang meningkat sehingga 30% menjadi antara punca kenaikan harga barang keperluan. Presiden Persekutuan Perkilang-Perkilang Malaysia, FMM, Tan Sri Sohtian Lai berkata kos alat ganti dan pembungkusan juga turut meningkat antara 11 hingga 15%. Selain peningkatan kos buruh sebanyak 6 hingga 10%. Tambahan, beliau berkata kenaikan harga barang boleh dikurangkan jika bekalan tempatan dijadikan pengganti sama dengan bahan diimport selain mengawal kos logistik. Apa pendapat anda dengan isu ini?